ini ya, Hotel Ajyad Makarim, Hotel Royana, kemudian Hotel Ilab Masyair, Hotel Syuhada, Hotel Majestic, Hotel Almasah di kawasan Ajyad ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Almasawi seneng banget bisa berbagi lagi tentang Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya sudah di Kota Suci Mekah dan berada di Masjidil Haram. Dan secara khusus saya akan berbagi bagaimana ya suasana perhotelan jamaah umrah saat ini ya. Ini menjelang bulan Ramadan. Depan itu pelataran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Pintu utama yaitu Bab Malik Abdul Aziz. Dan depan saya ini sudah perhotelan jamaah umroh ya. Kawasan ini termasuk hotel-hotel yang berkelas ya, yang dekat dengan Masjidil Haram atau bintang 5 ya. Dan Mas Sawi secara khusus dari sini akan melihat ya situasi dan kondisi ya perhotelan jamaah umroh ya, secara khusus melihat suasananya. Ini suasananya di dekat Masjidil Haram aja seperti ini ya. Ini ada orang yang menjualan kertu STC, mobile, kartu internet ya. Dengan mudah dengan menunjukkan nomor paspor cukup. Ini di bawah hotel-hotel ini Mas Awi kangen ya akan lihat-lihat ya. Ini toko emas ini. Ini ibu-ibu dari Indonesia ini. Ini kita cek ya. Suasana toko emas. Oke, ini ya. Kita cek ini toko-toko emas yang ada di sini ya. Jadi ini nih, salah satu toko ya, mungkin di dunia ya, yang ada di sekitar Masjidil Haram ini yang toko-toko emas yang buka 24 jam dan selalu ramai ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ini pernah mengalami masa-masa getir ya. Ketika di musim corona kemarin ya, nggak ada orang karena nggak ada jamaah ya. Tapi saat ini sudah normal lagi, panen lagi ya. Inilah toko-toko yang ada di Masjidil Haram, depannya Masjidil Haram. Dan ini ada orang yang jual Quran. Sekali lagi kalau inginnya wakaf Quran bisa dititipkan Mas Sawi ya. Suasana pertokoan depan hotel di dekat Masjidil Haram Mekah Haramah. Ini ibu-ibu dari Indonesia ini. Bu, saking pun ibu, dari mana? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Masya Allah, jamaah dari Sulawesi. Jamaah Indonesia banyak banget saya menemui di beberapa titik ya. Masya Allah, kita cek di luar suasana seperti apa guys. Ini jamaah banyak yang cek out mau keluar ini ya. Wah, ternyata ini di sini tuh Allahu Akbar. Ternyata di sini rame banget ya. Ini rame banget. Ini para pedagang-pedagang. Pedagang-pedagang ini kena garuan ya. Nah, begitu pula di sini ya. Di sini ada orang yang bersedekah gahwa. Ini gahwa ya, Masya Allah, gahwa dan kurma ya. Ini secara gratis. Ini di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, semua orang boleh mengambilnya ya. Gahwa Arabik dan kurma sugari ya. Coba saya akan minta ya, karena lama saya kangen ya, pengen minum gahwa Arabik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, gahwa Arabik. Gahwa kalas? Enggak.
Gedam. Yang ke gahwa gedam, katanya sudah habis gahwanya ya. Jadi ini cuma dapat kurma aja ya. Gahwa itu kopi ya, kopi ya. Kopi Arab itu kopi di blender, misaring airnya ya, dikasih gula ya. Ini kopinya di sini, guys. Antri kalau mau ngambil nih secara gratis ini. Saya mau antri juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kopinya seperti ini, gahwanya ini ya. Gahwanya seperti ini. Gahwa Arabik. Ada pokok. Insya Allah ini ya. Jadi gahwa Arab itu nggak ada gulanya, ya gulanya pakai kurma ya. Jadi orang Arab sendiri kalau minum kopi itu pakai kurma ya. Kalau nggak ada kurma dia akan minum kopi dengan menggunakan coklat. Itu ya. Cara meminum gahwa Arabik atau gahwanya orang Arab atau kopinya orang Arab. Mas Sawi masih berbagi terus di suasana perhotelan jamaah umroh di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah Mas Sawi bisa masuk lagi kota Mekah. Walaupun kemarin di bandara saya dibikin suruh bikin surat pernyataan ya. Jadi saya suruh bikin surat pernyataan itu sampai 2 kali ya. Di bandara Solo saya suruh bikin surat pernyataan, nanti kalau barangkali di Jakarta saya nggak bisa terbang ke Arab Saudi, baliknya ke Solo suruh beli tiket sendiri. Begitu pula di Jakarta saya dibikin surat pernyataan, kalau nanti sampai Arab Saudi saya ditolak suruh pulang ke Indonesia, saya harus membeli tiket dengan uang saya sendiri. Saya bismillahirrahmanirrahim memberanikan diri ya, segala risiko ya, walaupun tiket tuh harganya nggak murah ya, tiket tuh harganya sekali jalan hampir 16 juta ya. Jadi kerugian saya itu kalau saya dipulangkan ya lebih dari 30 juta ya. Tapi alhamdulillah ya, Allah masih sayang Mas Awi ya. Ketika saya masuk di Bandara Jeddah menunjukkan surat-surat, nggak ada pertanyaan apapun. Karena saya bermodalkan apa? Saya mempunyai KTP Mekah ya. Walaupun KTP itu KTP Mukim. Itu sudah kuat ya. Kalau paspor nanti mati bisa diperpanjang di Arab Saudi, terutama diperpanjang di KJRI Jeddah atau di kedutaan Arab Saudi. Ini saya dalam perjalanan menuju ke perhotelan jamaah umroh ya. Ini Masya Allah. Ini banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan ini ya. Ini ya situasi dan kondisinya. Ini saya sudah berada di Hotel Makarim, Masya Allah. Jadi saya sengaja apa ya menyebutkan hotel satu persatu ya, agar jamaah nanti kalau hotel saya di sini gitu. Jadi nanti bisa dihafalkan ya. Allah Akbar. Lokasi tempat bersedekah ke burung ya. Ini ya Hotel Ajyad Makarim, Hotel Royana, kemudian Hotel Ilab Masyair, Hotel Syuhada, Hotel Majestic, Hotel Al-Masah di kawasan Ajyad ini ya.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Masyawi senang banget bisa berbagi lagi tentang Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ini suasana perwakilan ini menjelang pelaksanaan bulan Ramadan ya di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini terminal Ajiat ya. Dan sekian tayang kali ini tentang suasana terbaru perhotelan jamaah umroh dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Ikhul khalam wa bilaik taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.